iklan-iklan itu saya. Aduh. Kamu ada nggak ini yang biasanya dibawa terus nggak di sini ada? Nggak ada kayaknya. Tadi habis aku itu bongkar kan, soalnya ribut jadi aku keluarin gitu. Di mana ya? Dapur kayaknya. Mau diambil? Iya. Apa tuh? Tidak aku ambil dulu. Ya udah. Siap. Selamat datang di channel gue. Jadi ini aku lagi di tengah-tengah video What's in my bag. Kalau belum nonton, langsung nonton sekarang. Jadi sekarang aku kepikiran banget ngeprank dia. Karena apa sih, Mas Bini tiba-tiba datang terus langsung ngajakin video dan gak jelas videonya apa. Tiba-tiba dia ngegeledah tas aku, kan gak fair ya kan. Habis itu dia gak mau di geledah tasnya balik kan. Ya udah aku prank aja dia kan. Nah sekarang aku mau prank kesetrum. Aku takut sebenarnya sih. Jadi ini aku mau pakai ini. Nih, ini ada kayak kabel yang rusak gitu kan. Nanti aku mau pura-pura ke setrum gitu. Terus aku mau trek-trek sampai dia kesini. Dan langsung aja ya, aku takut dia curiga. Soalnya ini aku alasannya lagi ngambil barang. Oke, yuk kita mulai pranknya. Oh ya, ini kameranya aku udah expert sekarang buat nge-set kamera. Jadi ini gak bakal ketahuan, gak bakal lihat dia. Jadi kita bakal aman sampai prank berakhir. Ini aku mau prepare kabelnya. Nah ini kayak aku taruh disembunyiin gitu di belakang meja. Nanti yang ujung satunya lagi yang rusak, nah bakalan ini yang aku pura-pura buat setrum tuh nih. Nanti kita taruh di sini. Sudah aman beres semuanya, ayo kita mulai pranknya. Sebenarnya udah tahu kalau Intan tuh lagi mempersiapkan prank. Soalnya apa? Dia lama banget di belakang. Pas aku lihat, ternyata dia lagi mempersiapkan sesuatu. Aku nggak tahu apa. Cuman aku tahu kalau dia ngeprank karena aku lihat dia masang kamera. Nah itu Intan guys. Itu Intan. Aku nggak tahu dia ngapain. Cuman kayaknya
aku bakalan ngikutin alur dia ngeprank dan aku bakalan ngebalik pranknya dia buat dia sendiri. Kayak gimana? Sekarang dia lagi prepare di belakang. Dia masih sibuk dari tadi aku liatin. Oke, lanjut videonya. Aduh, Mas. Mas, aku kerjaan aku sama Mas Rayo sih, Mas. Nih, enggak di mana ambil aku nggak lihat, tau nggak lihat? Hah? Ambil aku nggak lihat, tau nggak lihat? Ambil mas? Wah. Jadi duduk sini aja sini. Mas, mas, bangun, mas, mas, bangun. Aku takut. Takut kenapa? Pengen mati nggak sih? Hah? Ya pingsan bisa, mati bisa, pingsan bisa, mati bisa. Cuman kaku. Kalau kamu mati, aku nanti nikah sama siapa? Hah? Sama siapa dong? Tadi juga kalau kamu mati, aku nikah sama siapa? Tapi kamu apa tahu? Aku tadi lihat kamu prepare-nya lama banget, dodol. Prepare lama banget ya, aku lihat lah. Aku lihat kok kamu masih apa tuh lagi prepare kabel gitu. Waduh, ini mencurigakan. Kamu ngintip. Iya. Bentar, bentar, bentar. Gimana? Hah? Kamu kesetrum? Kamu kesetrum? Aku udah takut, udah merah semua lah. Kamu nangis kan? Enggak. Takut kalau aku tinggalin mati. Hmm? Kalau aku mati gimana? Nangis kamu masa? Enggak. Hah? Nangis? Yang suruh ngeprank siapa? Hah? Tadi gak ada orang. Terus? Takut-takut. Takut kenapa? Loh, kamu kenapa-napa? Loh kok nangis? Jangan nangis dong. Itu kan prank, kita bercanda. Ini aku masih hidup gak apa-apa, aku gak kenapa-napa. Kok jadi kamu yang nangis? Hah? Udah toh, jangan nangis toh. Udah, aku masih hidup nih. Hah? Udah ya, ngeprank. Masih mau ngeprank-ngeprank lagi kamu. Aduh. Masih mau ngeprank-ngeprank lagi. Udah gagal, mana tadi sih kabelnya? Ini kabel yang ceritanya nyetrum. Ini kabel yang ujungnya di sana aku tarik, kok ini ujungnya, berarti kan gak nyolok kemana-mana. Udah, terus kamu nangis kenapa? Sayang banget sama aku, Dan. Enggak. Tidak mau kehilangan diriku, Dan. Enggak. Aku jadi keinget sama prank yang tunangan itu. Jadi kamu nangis kayak gini. Ya udah, maaf ya. Jangan sampai nangis harusnya tuh. Kan kamu ngeprank. Terus ngeprank gagal, masa nangis? Masa lu mau nanti mati.
Kalau aku mati gimana? Bila aku mati, kau juga mati. Nanti kalau dia mati kan di TKP-nya ada aku, nanti aku di penjara. Iya juga ya. Ya iya, makanya gak usah GR. Oh, jadi kamu takut di penjara ya sebenarnya? Tetap guys, kasih red dia buat pranknya dia yang gagal. Kasih red dia. Apa sih tadi kuncinya tuh? Kunci kegagalannya dia. Prepare-nya kelamaan. Gila, lama banget. Aku ngapain dong di sana, mati gaya dong aku. Terus akhirnya ke belakang kok. Anak ngapain nih? Oh iya, yang belum nonton sejarahnya kenapa ada prank ini, bisa diklik di mana ya? Di ujung sini. Di sini apa di sini ya gitulah. Jangan lupa follow sosial media kita. Ini nih yang muncul di bawah-bawah nih. Pasti di sini banyak yang nge-DM aku ngebully. Intan ngeprank gagal terus gitu ya? Bukan. Gimana? Oh ini Intan yang ngepranknya nggak pernah berhasil. Gitu. Sedih banget hati aku. Ya udah nggak apa-apa kan emang bener. Ya udah jadi lama lagi. Makasih udah nonton video ini guys. I love you. Makasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Gak boleh mati.